Pasangan fenomenal Ariel Noah dan Luna Maya digadang-gadangkan akan menikah pada tahun ini. Kabar Ariel Noah dan Luna Maya sempat diungkap oleh desainer kondang Ivan Gunawan, yang telah memamerkan gaun pengantin untuk Luna Maya. Tidak hanya Ivan Gunawan, penyanyi pop tanah air, yaitu Rosa, juga turut mendukung hubungan pernikahan antara Ariel Noah dan Luna Maya. Rosa mengaku, dirinya berharap penuh kalau Ariel Noah dan Luna Maya segera naik pelaminan dan melepas status lajangnya. Harus kawal, saya sangat mendukung mereka sampai halal, ucap Rosa. Selain itu, Rosa juga meminta doa restu kepada semua penggemar Ariel Noah dan Luna Maya, agar hubungan mereka berjalan lancar sampai ke jenjang lebih serius. Doain aja kalau mereka memang berjodoh, semoga dilancarkan amin, kata Rosa. Dekatnya pertemanan antara Ariel Noah dengan Rosa, membuatnya sering curhat kepada sang penyanyi idola. Kerap kali, Luna Maya curhat kepada Rosa, namun dirinya enggan berbagi terkait masalah apa yang diceritakan Luna kepadanya. Ketika awak media menyinggung pernikahan Ariel Noah dan Luna Maya, Rosa memilih untuk bungkam menanggapinya. Rosa mengutarakan jika alangkah baiknya, Ariel dan Luna Maya lah yang buka. Enggak ada bocoran buat kalian, biar mereka saja yang menyampaikan soal kisah asmaranya, ujar Rosa. Kabar pernikahan Ariel Noah dan Luna Maya, diisukan akan berlangsung tahun ini, namun, belum ada bocoran kapan tanggal pasti keduanya akan menikah. Sementara itu, kerap kali Luna Maya bersama Ariel Noah memamerkan kedekatan hubungan mereka melalui akun media sosial masing-masing. Hal ini menjadi bukti, keseriusan Luna Maya dan Ariel Noah, untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Beberapa pekan lalu, Luna Maya dan Ariel Noah, telah melangsungkan liburan bersama keluarga keduanya di Pulau Dewata. Dalam kesempatan tersebut, Ariel Noah dan Luna Maya, sempat membuat video bersama sebagai bukti keseriusan hubungan mereka. Awalnya tak pernah terbesit dalam benakku, bisa bayi ikan sama kamu, sampai pada akhirnya, pertemuan itu, membuat aku terkesima, ucap Ariel. Berawal dari acara ulang tahun BCL, keduanya bertemu, lalu disatukan kembali oleh Amin. Terus sampai sekarang mereka sampai bertunangan. Mudah-mudahan, mereka langgeng sampai tua.